Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat tani, seperti ini tanaman cabai kita untuk saat ini. Ini benih CMK Karisma usia 105 hari setelah tanam atau 3 bulan setengah. Oke sahabat tani, alhamdulillah ya, ini populasi 60 pohon. Alhamdulillah sampai saat ini masih terkendali ya. Semoga ini aman sampai finish. Oke sahabat tani, untuk usia 105 hari setelah tanam ini, kita butuhkan pupuk pembesar buah supaya buahnya lebih berbobot. Nah sahabat tani, pada hari ini kita akan gunakan ini KNO3 putih dan juga NPK grower. Nanti ya kita akan kawinkan dua pupuk kimia ini. Oke sahabat tani, 1, 2, 3. Ya sahabat tani, seharusnya kita menggunakan 5 sendok, tapi kita gunakan 3 sendok saja supaya lebih hemat sahabat tani ya. Nah sahabat tani, kita akan mix dengan ini NPK grower. NPK grower ini juga bagus untuk memperlebat buah dan juga supaya buahnya lebih berbobot sahabat tani ya, dan juga supaya buahnya ini lebih cepat besar. Oke sahabat tani, kita langsung aplikasikan ini NPK growernya sahabat tani ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah sahabat tani, NPK growernya sudah masuk 5 sendok, berarti ini jumlahnya 8 sendok. Oke sahabat tani, selanjutnya kita aduk dulu supaya pupuknya ini larut sahabat tani ya. Oke sahabat tani, pada video kali ini kita akan gabungkan dua pupuk kimia ini dengan pupuk organik. Nah mungkin saja teman-teman pada pengen tahu nih pupuk organiknya apa saja. Pupuk organik ini isinya ini adalah asam amino. Asam amino yang sudah 3 bulan kita fermentasi, yang di dalamnya ada telur sahabat tani ya dan juga gula merah. Lalu setelah 3 bulan admin masukkan ke dalam jerigen, setengah jerigen ini, kemudian setengah jerigennya ini kita isi dengan air jakaba, sehingga pada jerigen ini ada asam amino dan air jakaba. Oke sahabat tani, kita akan tambahkan ini asam aminonya 1 gelas atau 200 ml. Nah asam amino ini bagus ya sahabat tani, baik itu fase vegetatif ataupun fase generatif. Cuma ini sudah dicampur dengan air jakaba, yang mana air jakabanya itu admin komposisikan untuk pembuahan sahabat tani ya. Jadi ini juga masuk ke fase generatif. Nah sahabat tani, bagi teman-teman yang punya pupuk organik cair apa saja bisa ditambahkan sahabat tani ya. Oke sahabat tani, kita akan kocorkan ini 1 gelas per lubang pupuk sahabat tani ya, bukan lubang tanam tapi lubang pupuk. Nah sahabat tani, di populasi tanaman ini sebetulnya ada tanaman tomat juga di dalamnya sahabat tani ya, 30 pohon. Makanya admin kali ini melakukan pemupukan walaupun tanaman cabenya sudah tua sahabat tani ya. Oke sahabat tani, selain kita memupuk tanaman cabe, pada hari ini kita juga sejatinya memupuk tanaman tomat sahabat tani ya, supaya tomatnya cepat berbuah. Dan Alvin juga sudah share ke teman-teman semua untuk proses penanaman tomatnya di media tanam ini sahabat tani ya. Jadi ini populasinya cabe 60 pohon, tomat 30 pohon sahabat tani ya, walaupun cuma satu bedeng. Oke sahabat tani, seperti ini resep dari Maman Araja Channel untuk tanaman cabe ataupun tomat. Apabila pengen cepat besar, pengen berbobot, pengen lebat, gunakan dua pupuk tadi ya, pupuk kimianya KNO3 putih dan NPK grower. Kemudian kita mix dengan pupuk organik cair. Pupuk organik cair apa saja? Bagusnya sih kalau generatif, berarti kita menggunakan pupuk organik cair fase generatif. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.